Olha a polícia entrando no meu... Assalamualaikum dan juga salam sejahtera. Hai, kembali lagi di Zaf Vlog. So, hari ni kita nak buat sedikit reaction video tentang trailer terbaru filem Anak Penjanjian Syaitan. Okay. Nama dan poster dia sangat gempak. Poster dia gambar perempuan tengah beranak kot. Lepas tu macam berdarah tu. So, poster dia nak cantik. But then, jom kita tengok trailer. Aku tak ingat. Trailer ni dah keluar lama tapi aku tak pernah tengok lagi. Aku question bila Hans kot, Hans pergi repost benda ni. Jom, kita tengok trailer baru filem Anak Perjanjian Syaitan. 3, 2, 1. Laura Medina Cafe ada 2 menu terbaru, iaitu ayam Korea soy garlic dan juga 4 seasons. Sedap gila woi. Apa lagi? Pergi serbu Laura Medina Cafe sekarang. Okay. Saya dia satu-satunya anak mama. Warisan keturunan arwah suami mama berkembang padanya. Hidup kita, ya kita yang uruskan. Apa yang terjadi kat rumah ni? Sayang. Isteri saya mengandung dulu, Tuan. Saya ada janji. Di pagi saya perlukan suri elok. Tak apa pun dah nampak ni. Odi. There's nothing to talk about dalam trailer ni. Adakah ia menyeramkan? Sikit ada. Ada rasa macam seram sikit. Cuma entah, aku tak ada apa-apa nak komen ke trailer ni. Bagi aku okey je. Ada tak teruk, tak adalah gempak mana. Cuma aku tak faham. Aku tak faham apa cerita ni tentang apa sebenarnya. Sebab mak ada saka apa tu, anak kahwin dengan perempuan, anak beranak, anak tu ada kena bagi ke syaitan ke apa. Aku tak tahu. Apa pandangan korang tentang trailer terbaru filem Anak Perjanjian Syaitan ni? Aku sendiri pun tak tahu nak cakap apa sebab aku macam biasa je filem. Boleh lah. Nak kata seram tu sikit tapi apa pandangan guys tentang trailer terbaru filem Anak Perjanjian Syaitan ni? Tinggalkan komen kat bawah. Jangan lupa untuk like, share dan juga subscribe channel Pure Pixels. Dan jumpa lagi pada Zaf Vlog datang. Thank you.